Oleh tahu sekolah satu sejati, pelanan juga dapat dijadikan masukan. Selalunya belalang digoleng bersama lempah kasain, yang ada juga yang menjadikan belalang sebagai telam peja sambai ataupun goleng tepung. Pada belalang sangat baik untuk tubuh. Belalang menyanyikan bunyi floating kalsium dan zat besi yang lebih tinggi daripada udang. Selain daripada negara di Asia Tenggara, terdapat juga negara-negara lain yang mungkin belalang alamnya. Thailand, Malaysia, Afrika dan Australia. Di Australia, belalang dijadikan bahan bagi membuat pizza. Tahukan kawan-kawan, belalang terpanjang di dunia berasal dari negara Indonesia. Belalang yang dikenal yang hutan perhulu Kaliman, belalang seperti Lobatis lacani Cina itu memiliki kepanjangan 567 cm tambah SM. Wah, panjang bukan? Walaupun akhirnya merugikan manusia, namun belalang juga ada manfaat. Belalang dapat memenuhi keperluan protein manusia. Haris, cakap terima kasih, bye. Terima kasih, bye.